Dalam rangkaian Anjang Sana tersebut, terdapat dua warga yang disambangi di sela-sela bersepeda, yaitu diantaranya adalah Robia berusia 74 tahun beralamat di Kampung Baru Tebing, serta Gusmardi berusia 60 tahun beralamat di Kampung Harapan yang bekerja sehari-hari sebagai buruh. Kemudian pelaksanaannya adalah kita mengunjungi beberapa masyarakat yang memang memerlukan perhatian kita. Kita melaksanakan kegiatan sosial yang dimana diperakasai oleh Kapolres dan juga kita pemerintah daerah mengunjungi salah satu beberapa tempat tadi keluarga-keluarga kita yang kehidupannya memang perlu sentuhan tali ASI yang tadi sudah kita lihat. Salah satu penerima bantuan, Gusmardi mengungkapkan keharuan dan rasa senangnya mendapatkan bantuan sehingga meringankan kebutuhan hidupnya dan berharap kedepannya agar jajaran OPD dan pemerintah daerah dapat memperhatikan warga yang kurang mampu. Ya, terharu memang. Senang ya, Pak ya? Ah, senang. Cukup membantu nggak, Pak? Kalau bagi Bapak sih cukup. Yang merhatikan orang macam Bapak ini. Senang nggak, Pak? Senang, Pak. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosial fun bike dalam rangka hari ulang tahun Polantas yang ke-63 tahun, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi Polantas, khususnya Satlantas Polres Karimun dalam usianya yang ke-63 tahun, dalam membantu serta mengayomi masyarakat. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.